ini ada ini mochi, ada Oreo, ada Oscar, ada siapa? Mocha, ada Chan-chan ikut ngantri, ada Cemong, sini ada Bogel, itu ada si Oscar. Oh, ada yang ininya juga pouchnya. Sini. Dapat lihat. Sekarang di rumah ini rame banget nih. Ini kita kasih maem. Ini kucing-kucing yang kemarin kita rescue itu udah kita gabungkan. Sudah kita bersihkan. Jadi kalau di kandang kasihan mereka kayak stres gitu. Hus. Tuh, mau boleh itu. Berisik banget. Ayo, mam yuk. Ini kita kekurangan tempat, ini terpaksa kita pakai yang gini ya nih buat nanti si kucing-kucing ini. Tuh, lihat si Cemong sudah siap sedia dia. Nah, udah Cemong di situ ya. Mundur dikit atau mundur dikit, kita berdoa dulu itu. Oreo, Oreo, di situ duduk. Mam, yuk kita. Ken, Mam kita saya. Nah, pada pinter, Masya Allah. Me, sini Meme. Ini Meme ini. Me, sini Meme. Duduk Meme, duduk saya. Duduk. Elia sahabat, udah ada yang duduk di situ. Kucing kecil banget. Oh, Chan-chan tuh. Ini udah kita kasih nama sahabat, kebetulan. Kita kasih nama C5N. Chan-chan, Jin-jin, Cun-cun, Con-con sama Nagoya. Tuh. Hey. Oh. Ada Meme, ada ini Mochi, ada Oreo, ada Oscar, ada siapa? Mocha, ada Chan-chan ikut ngantri, ada Cemong, sini ada Bogel, itu ada si Oscar. Oke sahabat, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing-kucing, mam kalian semua ya, biar kalian sehat. Ya, doakan pula kami sehat selalu kucing, biar bisa mengikhtiarkan rezeki untuk kalian semua. Ya, doakan pula sahabat Meongas, para cat lovers dimanapun berada juga dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Chan-chan ikut ngantri, Chan-chan di situ. Lihat, kecil banget tuh sahabat. Itu, ini dia Chan-chan namanya nih. Kucing paling kecil ini antar kucing kemarin itu yang kita rescue, tapi soleh ini kucing ini. Tuh, di situ juga ada tuh kucing siapa? Ini namanya Chan-chan. Itu Jin-jin tuh. Nonong, tuh lagi pada ini. Sekarang mereka lincah-lincah sahabat. Di situ ada Nagoya sama Con-con. Jadi namanya C5N. Oke, kita kasih mam sahabat, sudah pada ngumpul. Sahabat, alhamdulillah pada mam. Oh, ada yang dibawa digeret-geret ke sana, mam ya. Tuh. Aduh, itu mamnya kok ditumpahin gitu, nak. Ini ada yang nggak mam nih. Tuh. Insya Allah. Semakin rame saja di sini kita, sahabat. Cincin ikut mam tuh. Cincin ini yang gak mam si Chan-chan. Tuh, kamu tadi nganti tapi kok gak mam. Nih. Ini si Chan-chan. Ini Cun-chun. Oh, Cun-chun.
Kita terpaksa pakai wadah begituan, sahabat. Wadahnya nggak cukup. Ono sinagoya dibawa-bawa ke sono, mamnya. Ya udah, mam dulu itu, ntar kasih makan basah. Ini syarat aja biar belajar mereka. Mam dry food. Dry food ini adalah memang bentuknya lebih kecil, sahabat. Ini adalah dry food yang memang untuk kitten sama mother. Ininya juga nggak terlalu keras, makanya si cincin doyan banget tuh. Si cancan doang tuh yang nggak mam tuh. Oke sahabat, hari ini ada kabar gembira, kita ada panggilan terapi ke tempat ibu Ana. Yang nanyain ibu Ana nih, alhamdulillah kita ada kunjungan ke tempat beliau. Doakan sahabat, rezeki kita lancar, karena si kucing di rumah ini semakin banyak. Jadi kemarin itu ragu-ragu juga kita mau ambil si kucing-kucing ini, karena di rumah ini sudah ketambahan anak si Mochi 7. Tapi kita nggak bisa tutup mata, sahabat. Jadi kemarin itu memang kucingnya lemas, laparan, induknya sudah nggak ada, dan rencana itu mau dibuang sama satpam. Ya kalau dibuang tanpa indukan, belum bisa kasih makan kayak gini, pasti pada rib, sahabat. Ya kita lah haula aja, sudahlah kita bawa saja. Insya Allah ada rezeki. Pada lahap mamnya nih tuh. Tuh, si Nagoya di situ tuh. Jadi kenapa ini dikasih nama Nagoya? Jadi kemarin itu yang dekat stasiun ini, dekat stasiun sahabat, perumahan Medland. Jadi namanya itu Cluster Nagoya. Kita kasih nama satu Nagoya. Nah, kalau ini kabarnya si anak-anak si Mochi ini belum kita kasih nama, sahabat. Sampai nanti mereka sudah pada buka mata, sudah pada gede dikit, baru kita kasih nama. Ini nyaman banget, lagi pada tidur, sahabat, tuh habis kenyang. Gemoy-gemoy, alhamdulillah kali ini si Mochi berubah dia. Oke sahabat, ini ada si Mochi. Noh, di sana ada ibu Ana. Dari kemarin ini banyak yang nanyain ibu Ana. Kita bisa satu frame tuh sama ibu Ana. Ini ada si Mochi nih. Si cantik Lara mau ke atas dulu. Ada burung sahabat tuh. Ih, ada burung. Halo. Siapa namamu? Hah? Siapa namamu? Ini yang nanyain ibu Ana. Kita sekarang ada di tempat ibu Ana nih. Tuh, ini ada Mochi. Ini mamanya Oreo, sahabat. Lagi kurang sehat katanya. Mochi, kangen ya? Ini kita udah selesai, sahabat. Permintaan sahabat. Ini ibu Ananya. Terima kasih banyak ya, atas semuanya. Malam, ya. Beliau juga udah berdonasi. Itu di situ ada. Kita bawa. Oke, sahabat. Si cantik Clara udah pakai helm. Ini ibu Ana juga mau pergi. Terima kasih banyak untuk keluarga beliau. Oke, sahabat. Kita pulang. Oke, sahabat. Kita sudah di dalam ini, kita buka pemberian dari ibu Ana. Itu tadi tiga kaleng sudah kita buka tuh duluan. Belum kita apa unboxing tuh. Di sana juga tuh lagi pesta makanan kaleng. Ini juga si bocil-bocil lagi pada mam tuh. Mam makanan basah. Jadi mereka ini, sahabat, kita kasih kandang kayak gini nih, kandang modif sih ini, tentunya bukan kandang kucing. Saya dapat dari ibu Ana dulu ini bahannya, terus saya rangkai, terus atasnya saya pakai yang bekas
jualan ayam tuh. Saya kasih pasir di dalam, ada kasur, terus ada minumnya juga. Kalau nggak diginiin, mereka lompat-lompat, sahabat. Sekarang aktif banget. Udah gitu, si Cancan ini kedapatan ini apa, sahabat? Ikut nyusu ke si Mochi. Nah, ketika si Cancan ikut, saudaranya yang lain ikut. Jadi anaknya si Mochi nggak kebagian. Jadi kalau malam atau misalkan kita lagi keluar, terus mereka nggak terawasi, terpaksa harus kita kandang dulu seperti ini, sahabat. Kalau enggak, anaknya si Mochi nggak kebagian. Bahkan ada yang sudah pakai baju tuh, si Chon, si Chon-chon. Lahap sekali mereka makan tuh, sahabat. Insya Allah mereka sehat lah di sini. Ini alhamdulillah kita dapat donasi juga makanan ini. Ini kita lihat, sahabat. Alhamdulillah. Ini tadi sudah satu sudah kita buka untuk feeding juga tadi di jalan. Banyak banget, sahabat. Alhamdulillah, rezeki feeding kucing. Ada yang ininya juga, coachnya. Ya Allah, bagus. Beliau juga kasih ini, sahabat. Max Pau. Alhamdulillahirrabbilalamin tuh, sahabat. Kalau kasih kucing ini dari Ibu Ana, sahabat. Terima kasih kepada Ibu Ana beserta keluarga yang sudah berbaik hati mendonasikan pakan kucing ini. Beliau juga mendonasikan untuk beli nanti pakan sekarung. Alhamdulillah, untuk saat ini kita bisa bernapas lega karena ini beban kita semakin berat, sahabat. Bertambah si kucing-kucing ini nih, belum nanti anak-anaknya si Mochi. Tapi untuk sekarang ini kita bisa bernapas lega, alhamdulillah ada stok makanan. Karena si kucing-kucing itu harus makan basah, 80% nya makan basah, nanti 20% nya kita belajar mereka makan istilahnya dry food. Oke, sahabat, terima kasih kepada sahabat yang sudah nonton sampai akhir. Tuh, masih pada mam. Jangan lupa di like serta di komen tuh, sahabat yang baru mampir. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel-channel seperti kami agar semakin banyak anabul-anabul yang butuh pertolongan bisa kita rescue, bisa kita selamatkan. Seperti halnya kucing-kucing ini yang kemarin kelaparan, kehausan karena induknya nggak ada. Mereka berada di tempat yang jauh dari pemukiman, orang-orang di sekitarnya juga tidak peduli. Sekarang mereka sudah ada di tempat kita, alhamdulillah. Meskipun tempat kita sempit ini, sahabat, tapi alhamdulillah mereka tidak lagi kelaparan, tidak lagi kehausan. Oke, sahabat, di akhir video kami selalu berpesan, mari kita sayangi anabul seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika tidak bisa menyayangi, setidaknya jangan sakit. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.